Halo semuanya, selamat pagi. Alhamdulillah teman-teman, keadaan saya baik-baik saja. Jadi cuaca hari ini juga di sini bagus teman-teman, terang dan juga panas. Jadi saya mau siap-siap untuk berangkat aktivitas, sudah mandi sebelum makan teman-teman. Jadi mulai hari ini Star kita akan nge-vlog lagi di kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, jadi untuk keadaan ibu sekarang itu udah gula darahnya stabil ini kayaknya. Eh bu ya, sakit-sakit gak badan? Enggak. Enggak. Pusing? Enggak. Demam enggak? Nah teman-teman, jadi ibu ini kemungkinan gula darahnya stabil, jadi tugas kita itu ini ada Bang Jack juga jaga pola makan ibu sama bersih luka. Nah untuk bersih lukanya itu teman-teman kita sama-sama Bang Jack ya. Ya. Tapi yang aktif di rumah ini itu ada kakaknya Rama sama Bici Indah. Tuh, jadi kita, saya sama Bang Jack itu tetap mau kerja Bang Jack ya. Di ya. Susternya ini. Oke teman-teman, jadi saya siap-siap dulu. Saya mau bersih luka dulu, nanti baru lanjut lagi aktivitas. Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, jadi saya udah siap-siap semua, ibu juga udah dirawat bersama yang lainnya. Dan di desa ini teman-teman, kita semua yang laki-laki pada kerja, tinggal kakak Rama dan juga Cinda. Nah jadi sekarang saya mau otw ke kebun teman-teman, namun sebelumnya saya mampir ke rumah Bang Dadang dulu karena saya mau berangkatnya sama Bang Dadang. Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, setelah perjalanan dari desa kita udah kembali lagi ke Bunda Rompok teman-teman. Namun di sini kita mau ambil perlengkapan kita untuk meneruskan pembuatan kebun. Ini barnya, ini sincunya. Berapa batang diambil? Batang ini ada tak? Tak. Nanti tetap lah ni. Bumbu putu tu. Lalu putu tu. Laju. Ini kena. Masih sisa ya. Sejauh. Oke teman-teman, jadi kita ambil buah cabai terlebih dahulu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di tempat kita akan membuat kebun. Dan kebunnya sudah seperti ini teman-teman. Tuh. Oh.
angin dong. Angin. Kecondong tuh macam mana? Kecondong ni kak angin dorong. Jauh ketat tu, betul tu. Tidak boleh ikat dah. Hikai tak? Tidak lagi. Ha, jangan sampai tak kita hikai tak? Jangan sampai ke situ. Oh, itu kena sampai. Lagi kali tak? Lain tak sebenarnya kak kalau betul. Hah? Saya nomor dah ya. Sebanyak. Ini sok ya beri. Nah, masuk ya. Nah. Yang kecil tu tahan di tengah ya. Kita bakal masak tu ya. Masak. Dari kak angin, dari kak. Tuh ni kita nak yang kaya.
istirahat makan teman-teman. Ah, ini menu perjuangan. Sebenarnya ini tuh belum nyampe rumah pohon tuh. Kita mesti nyebrang dulu, tapi karena tadi nyampe udah siang, langsung kita melanjutkan ini. Tinggal berapa batang lagi? 1, 2, 3. 3 batang ya? Jangan beda nggak suka itu. Tapi kita ada ya gitu dah. Sabun di mana lah kau ngopi? Kamu ambil dah sabun. Sabun. Kamu bonyen dah. Dah. Hilang. Kau colek besiko. Ane apa tiga? Ane tiga menit. Tapanya deh. Nah teh. Nah dah. Tidaknya udah kata tidak aslinya? Tidak, jadi situ lah sih, kau kepir itu lah. Kau tidak ke situ. Ayat tak ada kiri atau pakam kau ni. Kau ni kali. Kau yang cucu. Kau ada mesti kat mandi balik. Ayuh lah katik. Nah, ya tuh begap. No. Sungai. Yang diam ikan larang itu. Ini hujan terus. Teman-teman, alhamdulillah sudah makan. Ini kita persiapan lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi video ini cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Ikuti terus channel Wirta Kunil Kunil. Insya Allah ke depan akan aktif lagi channel ini maupun channel Wirta Kunil Kunil yang utama. Tapi sekarang kita fokus dulu untuk menanam sawit. Tuh ini kebunnya di situ. Sebagian teman-teman sudah bersih. Nih kebunnya. Ini yang lama sekali waktu itu kita kerjakan, teman-teman. Kita berbulan-bulan waktu itu bersihkannya. Tuh, sudah sampai tahap ke pembersihan. Setelah ini mungkin kita akan mandu. Setelah mandu, pancang, lalu tanam. Tapi hari ini kita selesaikan bagian ini dulu. Ini sekitar berapa batang ya, kayak 4 batang kalau sekitar 4 pokok sawit tuh ini teman-teman ini. Oke, jadi kalau gitu teman-teman, video cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak udah nonton. Apabila kalian punya ide, kritik dan sarannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.